Okay, ya, boleh ya. Baik. Lebih dahulu kita ucapkan selamat datanglah kepada yang baru mau join malam ni. Kalau katakan dia tak sempat juga untuk join malam ni, okay, cubalah. Cuba pada malam-malam lain. Mana kata saya akan buat lagi. Saya pun duduk rumah saya saja aja. Kadang boring juga. Boringnya tak ada siapa-siapa kan. Jadi tak ada masalah, kita boleh join semua. Tak ada limit. Ada yang tanya ada hard ke? Saya tak tahulah grup lain ada buat macam tu, saya tak tahu kan. Ada mana ajar 2 jam ke 3 jam ke, lepas tu tak ada. Tak ada, kita teruskan. Teruskan lah. Okay. Khususnya bagi yang baru, orang baru kena faham saham ni, bagi saya tahu, bagi tahu tu terang lah. Kalau orang kata saham ni mudah, senang buat duit, okay, nampak duit, okay, tunjuk portfolio satu sekali kan. Saham ni susah, susah dia, kita kena rajin sangat-sangat, kena rajin, kena rajin tiap-tiap malam, kena study. Lebih daripada student ni, bagi saya, sebab kita menggunakan duit, duit kita arah tuju mana duit kita nak bawa, kan? Sangat susah. Okay, dalam saham, yang pertama kata kena rajin study, yang kedua orang kata kena ada ilmu, kena ada ilmu. Yang mula-mula sekali kena tahu ilmu saham ni dari segi manipulate harga. Kena tahu benda tu. Macam mana orang push counter. Okay. Macam mana ketika cat cantik, kenapa dia boleh jatuh. Semua benda tu ada sebab. Semua benda tu ada sebab. Okay. Sebab tu dia ada istilah buy on news, sell on news. Ya, lagi is telefon pun boleh. Okay, banyak benda lagi. Contoh, orang bagi contoh lah, kita orang bagi tunjukkan profit apa semua tu kan. Kadang-kadang tu susah tu nak buat, ya, susah sangat. Pasal susah, memang risiko. Nak yang beritahu, yang pertama ni saham ni adalah risiko sangat. Kita kena rajin, kita kena dari segi mental, dari segi psikologi, kena bersedia. Sebab TA, FA, ya, TA, FA. Okey. Kita kata benda tu 30%, 30% ataupun 40%, 40%. Yang satu yang paling kita kena jaga adalah psikologi. Bab psikologi pasaran ni lah yang orang kadang-kadang tu lemah, kan? Bila dia jual, kaunter tu jalan. Bila dia beli, kaunter tu drop. Betul tak? Semua ada sebab. Sebab helah dalam pasaran saham ni banyak sangat helah. Banyak sangat helah. Boleh dengar? Boleh dengar tak? Boleh. Saya cakap seorang-seorang. Jadi benda tu dulu kena tahu. Dengar tak? Jadi pasal dalam saham ni banyak sangat menipu daripada hak tu. Kena dengar tu lah. Yang betul tu kan, kita dia orang kata lindung dulu. Maksudnya ambil daripada bawah-bawah senyap-senyap, bila harga dah tinggi baru push, dia nak buang.
tu. Biasa banyak lah pasal saham. Fundamental background pun boleh tipu juga eh? Fundamental kurang lah. Tak sangat lah. Yang kalau news tu mungkin. News tu dibuat-buat. Biasalah apa ni contoh kita kata dia bila keluar news, kenapa jatuh? Kita beli tapi dia jatuh. Dia benda ni banyak benda lah. Apa ni, orang yang sekitar smart money. Sekitar smart money kan. Yeah. Smart money ni dia, okay. Dia boleh upah siapa-siapa. Wartawan ke, siapa-siapa untuk buat news tu. Boleh bayar. Benda ni reality pula. Okay, jadi, kena tahu sebab sedikit lah. Kenapa dia buat satu-satu-satu-satu. Beli tak logik, tu tak? Beli satu-satu-satu-satu-satu. Mula beli bandar, beli bandar, bandar, bandar. Okay, lepas tu beli satu-satu-satu. Semua ada teknik. Approve lah yang Hidayat nak masuk tu. Siapa lagi nak masuk tu kan? Approve lah. Dekat admit eh. Dia kena dekat admit ke apa ni? Mana siapa nak masuk tu kan? Okay, jadi bukan senang tau. Kena rajin. Memang kena rajin. Saya dulu pun kaji dengan TA saja tak cukup. Dengan fundamental pun tak cukup. Last sekali, kena faham dari sisi psikologi pasaran. Dari sisi psikologi pasaran. Contoh kita kata penny stock. Penny stock kita tengok berbanda-banda orang kolek. Time tu bahaya. Time tu sangat-sangat bahaya kita follow. Okay, tunggu bila dia reda. Contoh kita kata hari ni 100 juta. Kan? 100 juta. Esok, okey, tinggal dalam 80 juta. Lusa, tinggal lagi 60 juta. Okey, lagi 2-3 hari lepas, kemudian tu, tinggal lagi 40 juta. Maksudnya, makin kurang itu, baru sesuai kita nak masuk. Baru sesuai nak masuk. Itu penny, ini stop. Okey, lepas tu ada pula news keluar. Bila news keluar tu, kena hati-hatilah. Benda dia sudah collect dari bawah. Tunggu saja nak breakout. Kita belajar breakout baru beli kan. Dia ni dah collect dari bawah. Collect dari bawah. Okey. Sampai satu masa dia pecahkan resisten. Orang kata dah breakout. Breakout pom masuk dia pun catah kita. Yang tu. Kena hati-hati. Okey ya, itu saya nak cerita sikitlah. Yang ketiga, dalam saham ni, biar kalau boleh alat, orang kata kita kena bersedia contohnya laptop untuk trip. Laptop ni ada, okay, mouse paling penting. Mouse, jangan kita kena laju. Ada kaunter yang laju, ada kaunter yang slow, kan? Maknanya tanya diri kita ni investor atau ya, walaikum. Lama tadi nak suara. Dekat. Hello. Hello. Assalamualaikum, ayah awak. Tak dengar lah. Ke saya je tak dengar? Tak. Sama. Ayah awak tengah frozen. Frozen. Ayah, frozen. Dah sedap-sedap pula. Frozen pula. Itulah pasalnya. Wah, wakbar. Bagus tu. Ya, dengannya.
Ke dia tak masuk dah? Hilang terus. Putus ke? Sekejap tengok dekat group ni eh. Group WeChat. Telegram. Alamak, siapa admin ya? Boleh invite ayah awak balik tak? Sebabnya dia kata tak boleh pula. Loh, ayah awak pula terkeluar. Ah, so kena invite balik. Macam mana eh? Tadi try invite tak boleh, kena admin. Ayah awak, ayah awak nak tinggal ni. Ah, macam mana? Nak makan Najib macam ke? Sekejap eh. Sekejap, try sekejap. Mana eh? Ya, dia tutup lah. Dia tutup apa laptop tu. Ada limit ke? Ada limit participant lah? Tak ada. Saya tak ada. Boleh invite orang tapi ayah awak punya ID apa dia eh tadi? Ruzawa. Ah, punya phone. Oh, ah, ya, ya, ya. Ruzawa eh. Sekejap eh. Cuba try. Hello. Hello. Saya invite dia tu ayah wah tu. Ha? Saya dah invite ayah wah. Okay. Mana Izzah? Ayah wah. Okay, ayah wah. Tak ada, tak ada. Ada lah. Dengar, dengar ayah wah, dengar. Kami semua dengar ayah wah. Video on. Saya guna telefon baru jadi. Dah. Ada internet ke ayah kan? Dah lah internet. Lain internet okey dah. Dah. Dia naik tanda seru. Ada tanda seru. Mana tak okey lah tu. Buat. Tanda seru tu tapi PN17. Ayah ada PN17. Ni kan di sini. Tanda tu. PN17 dah betul lah. Loading je. Ayah kena restart apa? Wireless kau ayah? Ha? Jadi soal 10 minit. 10 second. Bagi masa. Ha? 10 second. Oh. Patutlah. Ni saya guna tadi pun naik ke rumah. Alhamdulillah.
Memang lah, si pecah siput lah. Tadi yang invite tu Iza eh? Tadi saya pergi ke room, jadi dia jadi telefon. Dia guna telefon ni lah, telefon tangan ni, iPhone. Okey, dah saya buka balik eh. Okey, dapat tak? Nak bagi link baru eh. Ayah Wah terlalu in guna laptop macam biasa ayah Wah, boleh lah? Ya, ya, ya. Tak, saya bagi link baru tu kan? Ya, ya. Oh, okey. Maknanya semua orang kena log out dulu lah. Ah, okey, okey. Ada dah. Okey, ada dah. Patutlah. Alam boleh, lima. Ada dah lima. Suara je. Maknanya ayah awak suruh guna link. Eh, link kan sama. Okey. Apalah. Masuk link sebelah kot. Baru link baru tu tengok ayah awak baru buat tu. Oh, iya ke? Maknanya kita out lah ni. Masuk link baru. Masuk link baru ya? Okey.